biasanya kan setengahnya dulu. Iya. Yeah. Udah-udah kayak gini. Kamu gak setengah sama sekali. Udah pengen adu tembak aja. Dan sekarang di round ke-7, Noisy Boy sudah membuka kill. Dan Rolling Thunder dibuka. Orbital Strike juga. Dari Noisy Boy akan melakukan pertahanan di area A-side. Double kill didapatkan, triple kill. Namun tidak untuk Rayforce. 2 versus 3, Risen datang untuk memberikan bantuan. Namun tumbang pada akhirnya, 2 versus 1. Rayforce tersisa dan duelnya dimakan oleh Dave. Round dimulai kembali, round ke-9. Bakal dikasih side sama tim IRF, mereka mau bermain retake sepertinya. Tapi kita lihat duel sudah dilakukan. Noisy Boy tidak berhasil untuk mendapatkan kill, tapi Vaskalis bisa menukar itu. Satchel ke arah atas dan Lilo mendapatkan satu persatu pemain dari tim Dominatus, hanya menyisakan satu pemain saja. Vaskalis benar-benar menyala, triple kill didapatkan sering kali. Namun di round kali ini bot form yang ready digunakan oleh Valin. Lilonya tumbang. Showstopper ready. Dan Noisy Boy mendapatkan nyawa seorang Katen. Dibalas dengan cepat memang. Threat kill terus terjadi. 2 tukar 2 sementara. Dev sudah berjaga-jaga di bagian B-side. Dan plan akan dilakukan. Lockdown. Enggak. Enggak juga siapa-siapa. Udah tapi langsung disambut oleh tim Vaskalis lebih tepatnya. Namun Valdin, triple kill. Coba untuk langsung naik. Dan Risenia down 2 versus 1. Valdin kena poli. Pas banget timingnya. Keren. Valdin lalu di round ke-5. Serangan cepat akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Dominatus. Vaskalis dapat kill. Ini akan memanfaatkan sedemikian rupa eco round yang sedang dijalankan oleh tim IRF. Masuk semena-mena. Namun 2 pemain sudah tumbang dari tim Dominatus. Mereka yang tersisa 3 orang ini, apa nggak bisa untuk bertahan? Suwernya coba untuk di-duel. Valdin nggak dapat kill. Dan main off angle sepertinya. Dev posisinya harus sudah ketahuan. Cuma dengan lockdown yang dibuka, mengusir pemain-pemain tim Dominatus ke arah heaven. Dapat kill, mundur lagi ke bagian belakang. Dan sudah ada lockdown balasan. Tapi apakah sempat untuk turun? Nano suaminya masih. Coba disamperin. Idi, Rayforce. Tanpa ampun tadi, Judge yang mendapatkan nyawa. Ganti dengan Phantom. Let's go, let's go. Masuk gak sih Lilonya? Dapat Valdin, Vaskalis di depan mata, Rayforce-nya tumbang. 2 versus 3, Neya dapat. Gak jadi, tidak ada drifting untuk hari ini. Mereka baik. Mereka ternyata tadi mereka lagi eco kan? Ngambil ini, ngambil kenyataan. Iya, mereka eco dan gak ada drifting. Coba nembak ke arah MM-nya, di dalam smoke itu gak kena, gak ngetek. Gak ngetek banyak, gak ngetek down bahkan. Dan melihat potensi A empuk banget, bergembur. Kenapa tidak kita coba lagi? Dan mulai masuk, tapi ada Odin sama yang mencuri. 1 orang dari Dominatus. Noisy Boy membuka lockdown. Memberikan delay power tambahan lagi supaya Dominatus gak bisa masuk ke arah side A. Sehingga Dominatus gak punya pilihan lain selain lu tungguin ini lockdown selesai baru lu entry lagi atau lu puter ke jalan yang lain. Nah, sekarang ini mereka masih mencoba berdansa. Ya akhirnya. Lan juga udah mau masuk lagi nih. Aku udah diproses sama mereka. Aku gak diproses sama sekali. Bahkan Jun dari arah Emin kena 1 kepala dari Secret. Valdin punya space untuk melakukan planting. Spike-nya pun sudah berhasil ditanam. Sekarang, air 3 orang lawan 4 harus meretake. Lilo, Pesto mungkin bisa make a play. Tapi sayang sekali baru lempar 1 kunai, dia langsung ditembak kepalanya. Noisy Boy akan berjaga di bagian lain. Dan ini akan berbahaya posisinya. Oh, dapat 1 kill. Namun gak untuk yang kedua. Akan menuju ke bagian A-side namun bisa
untuk ditumbangkan satu persatu pemain dari tim Dominatus. 3 versus 4. Risen ada di dalam sebuah cove. Dan lockdown gak mendeteksi siapapun. Gak ada yang tertangkap. Dev melihat lawan, namun Faldin begitu sigap. Itu masih punya Tailwind menghindari peluru. Namun Cut lalu juga Risen mendapatkan masing-masing satu. Dan double kill dari Risen. Sabar dari Dominus masih di posnya masing-masing dan minimal informasi udah masuk dari arah Dominus mulai melakukan rotasi tapi ternyata Lilong udah berani switch. Door di market udah ditutup. Pertumpahan darah terjadi tapi sementara ini masih diungguli oleh Dominatus yang memenangkan duel di beberapa arah. Ryzen dari arah stage memegang operator baru Kokem membuka scope. Kepalanya keburu meletak. Kapten dan Cut menjadi di bagian A-side. Lahan bergerak menunggu timing dulu. Alarm botnya dipasang. Gerakan mungkin terlihat. Dan Dev berhasil untuk mendapatkan kill paranoianya. Pas sekali. Aduh. Di bagian Wine. Makan satu orang tapi 2 versus 3. Posisinya berbahaya. Lockdownnya hadir. Ini akan mengusir pemain-pemain dari tim ARF di tempatnya. Akan dipaksa keluar side. Tapi lockdownnya berhasil untuk dipecahkan 2 versus 1 Ray4C. Gak bisa bertahan lama dan kemenangan.